بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا الله يا تهان كمي جوكلك كمي دبل عمو ينتدأ منفعات، جوكلك كمي دبل حتي ينتدأ بنخشو، جوكلك كمي دبل نفسو ينتدأ بنكنيان، جوكلك كمي دبل عملا ينتدأ لدرمو. يا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، الحمد لله شكر كحضر الله سبحانه وتعالى atas limpahan kurnia rahmat dan kasih sayangnya Allah pada kita. Alhamdulillah atas kurniaan hari yang sangat hari yang sangat mulia bagi kita, iaitu hari Jumaat, penghulu segala hari, hari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala menjadikan bumi, langit dan bumi ini pada hari Jumaat. Begitu juga Allah Taala mengakhirkan bumi ini, Allah Taala mengakhirkan alam ini pada hari Jumaat. Insyaallah muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas kita kata kurniaan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, di mana kita masih lagi dapat berselawat sempena Maulidur Rasul. Perbanyakkan selawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap selawat kita pada hari Jumaat ditampilkan oleh malaikat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berupa audio dan visual kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita masuk dengan buku kitab Ayyuhal Walad pada muka surat 5, iaitu tajuk yang ketiga. Yang kita namakan sebagai nasihat yang ketiga, yang mana buku ini merupakan karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okey, kita tengok pada tajuknya, iaitu nasihat yang ketiga. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Apa maksud ilmu yang tidak bermanfaat kecuali setelah diamalkan? Kalau kita tengok di sini, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis. Orang yang muflis ni orang yang bengrap. Orang yang bengrap ni orang yang diistiharkan, tidak ada hak lagi atas hartanya. Maksud kata ada wujud harta, tapi bukanlah lagi sebagai jadi miliknya, sebagai jadi kita kata yang boleh digunakan harta benda tersebut. Maksudnya tak dapat dimanfaatkan daripada apa yang dimiliki oleh dia. Maka janganlah engkau jadi orang yang muflis, bengrak pada amalnya, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara-perkara yang berfaedah. Muflis, bengrak pada amalnya, erti kata orang ni dia kita kata macam mana, dia ada buat amalan tetapi amalan tadi tidak dapat memberi manfaat padanya, macam tu. Dan jangan engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Sebab tu kalau kita tengok ilmu itu, apa yang dimaksudkan ilmu yang tidak manfaat itu, ilmu yang tidak manfaat ni kalau kita merujuk kepada pengetahuan yang memberi faedah kepada individu. Pengetahuan yang kita dapat tu, maklumat yang kita dapat tu memberi faedah kepada kita. Di sudut mana? Sama ada sudut kehidupan dunia dan akhirat kita. Ilmu yang kita dapat, dapat kita gunakannya, dia punya laba dia, dia punya keuntungan dia adalah untuk dunia dan akhirat kita. Okey. Bahkan dia bukan saja bermanfaat kepada diri kita, tetapi kepada orang lain juga. Itu sebab tu Nabi kata khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Jadi dalam konteks Islam, kita tengok sebelum ini, kita tengok dalam konteks umum, yang ilmu yang kita dapat untuk diri kita, dunia dan akhirat, kemudian bukan hanya untuk diri kita, kepada orang lain yang ada di sekeliling kita dapat bagi manfaat.
Namun dalam konteks Islam, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang dapat kita kata memperbaiki akhlak dan amalan kita. Contohnya kalau kita kata kita faham contoh, kalaulah kita tak belajar tajwid, kan? Kita tak belajar hukum tajwid, kita tak belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, maka kita tak dapat nak mendekatkan diri kita dengan Allah serapat-rapatnya. Tapi oleh atas tujuan, kerana apa kita belajar Quran, kerana apa kita belajar hukum-hukum nahwu bahasa Arab, kerana tujuan dia adalah untuk kita memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran ni dia ada tingkatan-tingkatan dia lah, kan? Orang yang baca Quran tu macam mana dan sebagainya. Boleh jadi orang beriman pun baca Quran, boleh jadi orang beriman pun tak baca Quran, orang mukmin tak baca Quran, ha, kan? Jadilah macam burung kakak tu, baca tapi tak faham. Apakah sampai maksud dekat dengan Allah tu? Ha, lalu orang yang nak dekatkan diri dengan Allah, dia pun nak belajar ilmu-ilmu yang boleh mendekatkan diri dengan Allah. Asbab dia belajar bahasa Arab, asbab dia belajar tata bahasa Arab, asbab dia belajar Al-Quran bertajwid, dia dapat baca, dia berpahala, bahkan dekat diri dia dengan Allah. Sebab dia tahu semua uslub tentang Al-Quran. Ha, macam tu. Maka itulah ilmu yang bermanfaat baginya. Sebab apa? Sebab dia dah dapat ilmu nahwu, dia dah faham Al-Quran, bahkan dia amalkan. Apa dia amalkan? Dengan bacaan Al-Quran tersebut, dengan bacaan kitab-kitab tentang, dia belajar tentang ilmu-ilmu yang mendekatkan diri dia dengan Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bahkan menjadikan dia adalah orang yang lebih berakhlak mulia. Sebab dia dah dekat dengan Allah, dengan Allah. Kemudian ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis riwayat Muslim. Apabila seseorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalan kecuali tiga perkara. Mungkin kita kena tengok dalam muka surat. Bila dia meninggal dunia, ada tiga perkara aja yang ikut dia. Yang lain tu tak ikut. Harta benda dia ke, baju-baju yang dia miliki ke, terpawai-terpawai, apa lagi, cadar kesayangan dia, keten-keten kesayangan dia, kan, kasut-kasut, handbag-handbag kesayangan dia, semua tu tak join sekali, tak ada yang orang letak sekali semua dalam kubur. Sebab kita faham orang Islam takkan buat macam tu lah. Bila meninggal, hanya bawa diri si mati saja. Bahkan kesayangan-kesayangan dia, suami dia, isteri dia, keluarga dia, anak-anak dia, mak ayah dia, yang sayang sangat pada dia pun, bila mana si mati tadi meninggal dunia, maka dia tetap akan tinggalkan semua kecuali tiga ni saja yang dibawa. Apa tiga tu? Iaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tu apa? Ilmu yang dia dah telah amalkan. Dan ilmu yang bermanfaat tu ilmu yang mendekatkan diri dengan Allah, ilmu yang ada kaitan dunia dan akhirat, ilmu yang memperbaiki akhlaknya. Itu dia dipanggil ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang manfaat bukan terhadap dirinya sahaja, tetapi terhadap orang lain juga yang ada di sekelilingnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Yang keduanya anak yang soleh, anak yang soleh yang kita didik, yang kita didik mengenal Allah, kita melebihkan akhirat daripada dunia kepada anak kita. Nescaya bila kita meninggal, maka anak-anak inilah akan mendoakan kedua bapa. Anak-anak inilah yang tolong solatkan jenazah ibu bapanya. Anak-anak inilah yang akan bersedekah jariah mewakili kedua bapanya dengan diniatkan kepada anak kepada kedua bapanya. Anak-anak inilah bila dibuat satu pahala kebaikan, maka akan sampai mengalir kepada kedua bapanya. Okey. Dan yang terakhir iaitu sedekah jariah kita. Semasa kita hiduplah, kita pergi wakaf dekat
madrasah tahfiz mana-mana, kita wakaf dekat anak yatim, kita bagi sedekah jariah, infak dan segala-galanya lah. Okey. Jadi tiga ni saja yang akan join kita dalam kubur nanti. Maka kita fokus kepada ilmu yang bermanfaat tadi ni. Cuma berdasarkan dalil itulah yang dimaksudkan dengan contoh ilmu yang bermanfaat. Okey. Sebelum saya baca pada peringkat yang seterusnya, kita tengok apa contoh dia pula yang dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat menurut kacamata Islam. Yang pertama, ilmu agama. Ilmu agama. Yang ini dalam huraian kita lah, kita boleh take note kat situ. Ilmu agama tu, yang pertama ilmu akidah. Ilmu yang membuat, yang ilmu keimanan yang membantu kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid, akidah usuluddin, samalah tu. Kemudian ilmu fiqh. Ilmu fiqh, hukum hakam yang mengajar kita tentang bagaimana cara untuk kita beribadah kepada Allah. Bagaimana cara untuk kita solat, bagaimana cara untuk kita puasa, hukum hakam tentang puasa, tentang zakat, bahkan dengan tentang haji. Dan kemudian ilmu tazkiyah, ilmu penyucian hati, itu dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Maksud kata, ilmu yang memperbaiki akhlak, yang mendekatkan diri dengan Allah. Itu maksud ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, duk darjat paling atas sekali, ilmu agama lah. Dalam ilmu agama tu ada tiga ilmu ni lah. Apa? Ilmu fardhu ain tadi tu. Tauhid, fiqh, akhlak. Ataupun akidah, syariah, tasawuf. Ha, tu sama aja, adik-adik lah tu. Okey. Dan ini adalah dipanggil ilmu agama yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang kita faham secara umumnya, iaitu ilmu Al-Quran dan Hadis. Ilmu Al-Quran dan Hadis ni, dengan kita memahami makna ayat-ayat Al-Quran ataupun Hadis, lalu kita mengamalkannya, lalu kita menyebarkannya, ajaran-ajaran tersebut, maka dia jadi ilmu yang bermanfaat setelah mana orang lain pun turut amalkan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ilmu tentang kesihatan. Memang Islam tuntut kita untuk jaga kesihatan diri kita. Ini secara umum sebelum kita masuk syarah yang seterusnya. Okey. Ilmu kesihatan yang dapat memelihara tubuh badan kita agar sihat, bahkan kita boleh membantu orang lain. Begitu juga tingkatan yang keempat, iaitu ilmu tentang ekonomi kewangan, ilmu tentang muamalah dengan manusia ni. Apa dia? Ilmu yang membantu menguruskan kewangan dengan cara halal. Akan tuntutan untuk kita mencari yang halal itu adalah fardu. Maka kita kena tahulah ilmu tentang ekonomi kewangan daripada sudut muamalahnya, yang iaitu dah ada perbezaan sekarang. Kita panggil konvensional dengan syariat, kan? Ini wajib ni kalau orang lain duduk dalam fardu kifayah juga lah, kan? Yang bagi manfaat ni kita umum, kita buka semua. Yang tadi duduk pertama fardu ain, yang lain tu fardu kifayah. Jadi kalau siapa yang tak menuntut orang Islam, salah seorang pun tak menuntut ilmu ekonomi ni, dia jadi fardu ain dalam wilayah dia. Kalau tak ada siapa orang Islam yang tak menuntut ilmu ni, maka tetap dia akan jadi fardu ain. Tapi kalau dah seorang dah menuntut, maka dia akan tukar yang fardu ain tadi tu jadi fardu kifayah. Macam tu. Sehingga terselesailah masalah-masalah kewangan dalam Islam. Masa Nabi datang ke Madinah, segala jenis bentuk perniagaan dipelopori oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengadakan riba yang cukup tinggi. Mereka mengadakan hutang piutang dengan bunganya dan sebagainya. Mereka lah yang mewujudkan bank-bank dan sebagainya pada ketika itu. Dengan mereka, kita kata apa, membuat kezaliman terhadap orang yang meminjam kepada mereka. Maka selepas datang baginda SAW, Rasulullah tukar cara dia. Itu nampak Rasulullah pun mengambil, kita kata, manfaat daripada ilmu ekonomi dan kewangan Islam ini. Allahu Akbar, insyaAllah. Dan yang terakhir adalah ilmu tentang pendidikan. Ilmu pendidikan
yang mana mempersiapkan generasi untuk menjadi individu yang berguna kepada masyarakat, baik daripada segi akademiknya, daripada segi moralnya dan segi etikanya. Bayangkan kalau negara kita hanya ada TikTokers yang tak ada ilmu, YouTuber yang tak ada ilmu, apa lagi influencer-influencer yang tidak ada ilmu. Bayangkan apa nak jadi kat negara kita. Dan keadaan mereka tu dengan tak ada ilmu tu, dia ada pengaruh, ada follower yang ramai. Dan salah satu pun follower yang ramai adalah anak-anak kita. Bayangkan apa akan jadi pada negara kita pada masa depan. Selama pepatah lah disebut syubhanul yaum rijal al-ghad, remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalau remaja hari ini ikut kiblat influencer-influencer yang tidak ada ilmu, yang tidak ada pendidikan, bagaimana mereka nak pimpin masa depan? Maksud kata di situlah hala tuju negara kita akan terjadi. Disebabkan itulah kita kena dalami betul-betul apa yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat di sudut umumnya. Betullah macam mana Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita tentang ilmu yang bermanfaat bagi kita. So kita jangan kecilkan minda bila kata ilmu tu hanya kepada hanya kita kata okey, kita kata hanya berkaitan tentang tutorial ataupun macam mana ritual beribadah kepada Allah. Yes, yang tu memang wajib kena ada setiap orang. Fardhu ain kan? Tauhid, fiqah, akhlak. Ini memang wajib. Seolah-olah kita kata IC, kad pengenalan kita sebagai seorang Islam. Kalau manusia semua wajib kena ada IC, menerangkan tentang status kewarganegaraan seorang. Kalau kita punya identiti kad kita sebagai seorang Islam adalah dengan ilmu fardhu ain tersebut. Ada pun ilmu-ilmu lain, itulah yang dapat mengurus kehidupan kita. Okey. Umpamanya, kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam. Ini cerita praktikal. Praktikal kepada orang yang memiliki ilmu tetapi dia tak manfaatkan ilmu tu. Dia tak guna ilmu tu. Apa jadi? Ini analogi dia. Apa analogi dia? Seumpamanya seseorang yang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata lain, dan dia pula adalah seorang yang disebut sebagai orang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan. Dia panggil ahlilah, orang yang ahli, orang yang pakar, orang yang berkemahiran. Kerana apa? Salah satu bukti dia, dia mungkin ada certificate, kan? Certificate pernah bertanding di mana-mana negara, kemudian koleksi-koleksi pedang-pedang menjadi minatnya dan sebagainya. Lalu datanglah seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Okey. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi dapat menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa tu tanpa menggunakannya? Dia ada banyak pedang dan dia orang yang berkemahiran, orang yang tangkas. Tiba-tiba ada seekor harimau menerkam pada dia. Namun dia tidak menggunakan pedang tersebut untuk berlawan dengan singa tadi ini. Bila dia tak guna, maka apa pendapat kita tentang orang ni? Kita kata apa dekat dia? Kalau bahasa orang Kedah lagi dahsyat, dia kata. Kan? Bahasa yang kesat sikit lah dia keluar. Apa kebangangnya, contohlah kan. Orang Selangor kata apa? Apa kebodohnya kan. Ada ilmu, ahli silat, contohlah ahli bermain pedang dan sebagainya, tiba-tiba tak keluarkan ilmu tu, tak gunakan pedang yang dia ada tu untuk menangkis serangan daripada singa tersebut. Jadi pendapat kita, kita kata apa? Ada ilmu saja tak guna. Macam tu. Ada ilmu, diiktiraf, ada certificate, tapi jadi manfaat tak kat dia? Tak jadi. Sebab apa dia tak jadi? Sebab apa tak jadi manfaat dekat dia? Sebab dia tak guna ilmu jurus-jurus persilatan dia tu. Dia tahulah segala jenis silat, segala jenis taekwondo, segala jenis karate, tapi kalau waktu ketika tu dia tak guna ilmu tadi tu, jadi dah manfaat pada dia. Tak jadi manfaat satu, bahkan memudaratkan dia. Sebab dia berada dalam suasana yang bahaya. Tu dia.
maksud analogi daripada Hujjatul Islam Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian, apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Tak guna senjata, guna tangan yang tepi-tepi. Apa agak-agaknya jadi tak? Menang tak agak-agaknya? Sudah tentu tak menang. Sudah tentu. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ia digunakan oleh tuan yang memiliki senjata itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi ia tidak beramal dengannya. Di rumah dia ada satu perpustakaan. Perpustakaan itu lebih besar daripada ruang tidur dia, ruang dapur dia. Penuh dengan buku-buku. Buku-buku, sudah tentulah buku itu ada ilmu. Tapi dia tak amal satu pun daripada buku yang dia baca. Maka ilmu tadi itu hanya bertukar sebagai apa? Maklumat sahaja. Tak jadi manfaat bagi dia. Macam kita lah Muslimat. Buku resepi. Dia catik resepi dulu, dulu tulis kan? Dulu tulis, buku resepi itu kita tulis. Sekarang buku resepi kita buat apa? Copy paste ya, simpan. Kalau ikut diterbitkan dah tu, dah dapat dah tu. Duit royalti pun semua dah dapat dah tu. Bukan setakat tu copy and paste saja, simpan saja, tapi tak terbit, bahkan tak pernah masak pun apa yang kita ambil daripada ilmu tu. Jadi buku tu hanya tinggal buku je lah, buku resepi tu hanya tinggal menu saja. Nampak tak? Boleh tak kita nak cerita dekat bagi kita dekat suami, dekat anak-anak, "Wih, ikan bawal ni, mak tengok dalam menu ni dia punya, wih, ikan bawal ni sedap." Anak pun tanya, "Mak makan ke?" Tak, tak makan, baru tengok resepi dia. Agak-agak manfaat tak? Lain kalau kita tulis resepi tu, copy and paste, esok tu kita beli bahan, beli menu, masak, letak. Anak-anak makan sedap. "Mak masak belajar daripada mana?" "Mak ambil daripada buku resepi lah yang Khairul Amin punya." Contoh, contoh. Wah, sedapnya. Nampak tak manfaat? Sebab orang lain boleh merasainya. Itulah manfaat dia. Tapi kalau kita hanya baca buku beratus-ratus kitab sekalipun, kalau kita tak amal dia, maka hanya jadi maklumat saja. Nah, orang berilmu tu hanya jadi maklumat tu. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata, orang yang beramal tanpa ilmu sia-sia. Sebab apa? Madud. Ilmu amalannya ditolak. Kalau tak terima amalan orang yang tanpa ilmu, dia pakai buat suka-suka hati dia. Sebab ilmu fardhu ain ni kita kena belajar baru kita boleh amal. Tapi bagi orang yang ada ilmu pula tidak beramal, Imam Ghazali kata gila. Dan dapat ilmu kau tak amalkan, memang gila betul lah kau. Macam tu lah lebih kurang. Sepatutnya orang dapat ilmu, dia amal. Apa tujuan kita datang untuk ilmu kan? Sepatutnya kita amal. Dapat sikit amal. Sahabat Nabi SAW zaman Nabi, mereka ni bila dapat satu ayat Al-Quran, satu ilmu, mereka akan cepat amalkan. Dapat satu amal, dapat satu amal, dapat satu amal. Buat segera. Kalau kita tak tahulah Muslimat kan, beratus-ratus kitab ada kat kita ni, kalau ikut di rumah ni. Apa saja yang kita tak tahu, tambah pula ilmu sekarang ni, bukan setakat direct saja, bukan secara talaqi, bahkan dalam media sosial yang kita pun kena hati-hati untuk menerima ilmu tersebut dan sebagainya. Namun sikit sangat amalan kita pada zaman hari ini. Kalau sahabat dulu sikit-sikit beramal, sikit-sikit ibadah, sikit-sikit solat. Kita pula solat sikit-sikit kan, amal pun sikit-sikit. Zaman dulu makan sikit-sikit, kita pula sikit-sikit makan. Tu style kita kan. Zaman dulu tidur mereka pun sikit, zaman kita sikit-sikit tidur. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian maka segala ilmu yang tidak bermanfaat kecuali setelah dia amalkan.
Maksud kata ratusan ribu kitab yang ada di rumah kita tu tak akan jadi manfaat apa kepada kita kecuali setelah mana kita amalkan. Begitu juga ilmu. Tak akan jadi manfaat kepada orang yang ada ilmu tadi ni kecuali dia amalkan. Contoh dia dapat ilmu tentang solat berjemaah. Solat biasa dia buat dah. Akhir itu dia pergi belajar, dia dapat ilmu tentang solat berjemaah. Macam mana ilmu tentang solat berjemaah? Salah satunya ilmu yang dia dapat tentang masbuk dengan muwafiq. Macam mana kalau dia masuk dalam jemaah, dia tengok imam dah baca surah, dia nak letak diri dia ni masbuk ke muwafiq? Sebelum ni mungkin dia tengok, ya Allah, dia datang-datang macam biasa, dia angkat takbiratul ihram, kemudian dia baca doa iftitah, dia baca ta'awuz, kemudian baca fatihah. Tak sempat habis imam berukuk, dia tak berukuk-ukuk lagi pun. Sebab apa? Dia duduk sibuk baca. Sedangkan masa dia datang tu, imam tadi tu dah nak habis baca surah lah. Sepatutnya dia tak sempat pun takbiratul ihram dengan imam, dia tak sempat pun baca fatihah dengan imam. Tetapi dia baca, cara dia takbir, cara dia baca fatihah, cara dia baca iftitah, macam dia itu adalah orang yang muwafiq. Contoh. Tapi setelah mana dia pergi belajar tentang ilmu solat jemaah, kan ada satu hadis kata, fatihah kita, fatihah makmum ditanggung oleh fatihah di imam, ditanggung oleh imam dia. Macam mana maksud fatihah makmum ditanggung oleh imam? Dia ada kategori dia. Contoh, dia pergi belajar, dia jumpa lah, oh, syarat nak jadi makmum yang fatihahnya ditanggung oleh imam adalah makmum yang masbuk, bukan makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq diberi kelonggaran bacaan bacaan imam, rukhsah sehingga tiga rukun yang panjang imam, dengan syarat dia tak baca ta'awuz, dia tak baca iftitah. Okey, dia dapat yang tu satu. Yang kedua, kalau dia datang, dia kena tengok kategori dia. Kalau muwafiq, dia sempat takbiratul ihram dengan imam ataupun sempat fatihah dengan imam, cuma dia jenis slow. Contoh kan, dia jenis slow. Okey, dia tahu dia duduk kat mana. Kemudian yang kedua, masbuk. Masbuk ni, dia datang tengok imam dah baca surah, dia datang tengok imam, sama ada imam dah habis baca surah ataupun dia dah, imam dah rukuk. Maka dia tahu kategori dia adalah masbuk. Sebab apa masbuk? Sebab dia tak sempat takbiratul ihram dengan imam, bahkan tak sempat baca fatihah dengan imam. Jadi bila dia datang dalam keadaan imam rukuk, apa dia nak kena buat? Nak kena baca fatihah ke? Nak kena baca iftitah ke? Nak kena baca ta'awuz ke? Tak perlu. Maksud kata dia angkat takbiratul ihram sahaja, kemudian dia pun turut rukuk dengan imam, sehingga dia sempat tuma'ninah dengan imam dengan sekadar 2 saat kalau ikut masa, kalau ikut lafaz dengan sekadar subhana. Maka bila dia dapat ilmu tu, oh, baru senang, barulah dia nak masuk. Maka ilmu tadi tu jadi manfaat dekat dia, jadi manfaat sebab dia amalkan. Ada juga orang dia tahu tapi dia buat cara dia juga. Aku lebih puas hati kalau baca fatihah sampai habis dulu. Kan? Dia dah tahu ni, dia belajar tapi dia ikut cara dia. Maka itu jadi sia-sia bagi dia. Ilmu tadi yang dituntut dahsyat-dahsyat tadi tu jadi sia-sia bagi dia. Okey. Sama pula keadaan dengan seorang yang diserang sakit demam, panas dan sakit kuning. Al-Imam Al-Ghazali sebut demam panas dan sakit kuning. Demam panas ni maksud kata kita punya suhu badan kita asalnya yang paling maintain 36-37. Kalau dah lebih sampai 39-40, itu dah tak, suhu dia dah makin tinggi. Sepatutnya kena cari ubat lah. Okey. Yang biasanya bila dia pergi jumpa doktor, doktor akan nasihat dia untuk minum ubat. Ubat apa disebut di sini? Ubat ni nama Sakan Jabin dan Kashkab. Tengok nota kaki dekat bawah. Apa ubat Sakan Jabin dan Kashkab ni? Iaitu sejenis ubat-ubatan yang merupakan campuran dari cuka dan madu, atau apa-apa jua manis yang manis dicampur dengan yang masam.
Maksud kata cuka madu, benda-benda yang masam tu dia boleh menetralkan semula suhu badan. Contoh kalau di Arab sana, orang yang rasa badan dia tak sedap, dia kena minum laban banyak-banyak. Laban tu susu, susu masam. Dia panggil, kalau kita di sini yogurt lah. Tapi yogurt kita sini pekat. Di sana laban mereka susu, memang susu tapi masam. Jadi bila minum susu yang masam tu, rupanya dia boleh menstabilkan semula suhu badan. Macam tu keadaan dia. Asalnya kalau kita tengok benda tu, kenapa kenapa campur cuka dengan madu? Sebab bila-bila menghasilkan masam di situ. Okey. Jadi bila dinasihati oleh doktor untuk minum ubat sakan jabin dan kashkab ni, maka tidak akan hasilnya sembuh kecuali dengan meminum ubat tu. Doktor kata balik nanti, minumlah yang ni banyak-banyak. Sehari 3 kali. Pagi, tengah hari, malam, after meal, contoh. Balik-balik dia bawa je ubat tu balik, contohlah. Bawa je ubat tu balik tapi dia tak minum pun. Bila tak minum, kesan sembuh tu ada tak? Memang satu usaha kita. Kita kata, ya Allah, aku tawakal, Allah tak nak bagi sembuh. Kau tak sembuh, aku tawakal. Ubat aku ambil dah tapi aku tak makan. Allah Ta'ala tengok juga usaha kita. Allah Ta'ala tak suka kita ni tak ada usaha. Allah Ta'ala nak kita berusaha. So, kita tak makan, balik ubat tak makan, maka hasil dia nampak lah. Ubat tadi tu letak di meja, lepas seminggu, jadi manfaat tak? Tak jadi manfaat. Itulah keadaan dia. Seperti mana orang yang ada ilmu, dia tak amalkan, tak ada manfaat daripada kehidupan dia. Dalam hal ini disebut dalam satu syair dalam bahasa Parsi. Nak sebut pun saya tak pandai, kita sebut dalam bahasa dalam bahasa Melayu jelah. Seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk. Sampailah, sehingga tu maksudnya sampailah bila engkau meminumnya. Bukan nak suruh minum arak. Cerita ni perumpamaan. Kalau kawan tu bawa arak satu kilang pun sekali, dia ada arak dalam kilang dia, dia tak boleh. Contohlah, kilang tu dia ada arak, ada pekerja. Contohlah pekerja kilang arak, dia orang Islam, memang tak boleh kan bekerja hasil daripada benda-benda yang haram. Tapi keadaan dunia hari ni membuatkan seseorang tu memilih pekerjaan ikut suka hati, asalkan dapat je, asalkan ada kerja. Okey, jadi dia pun kerja kilang arak, tanggung botol arak dan sebagainya. Lepas tu orang tanya, kau tak mabuk ke? Dia nak cerita macam mana kau mabuk kalau dia tak minum. Maksud dia kata macam tu. Macam tu orang yang ada ilmu, dia nak cerita lazatnya amalan. Kalau dia tak beramal, macam mana nak cerita lazatnya amalan pada ilmu yang dia dapat tu? Kecuali setelah mana dia amalkan. Umpama orang ada pikul arak tetapi dia tak pernah minum, macam mana dia nak cerita mabuk dia tu? Macam mana dia nak rasa mabuk dia tu? Macam mana orang yang ada ilmu dia nak rasa lazat nak ibadah tu kalau dia tak pernah buat? Macam tu. Kalau dia tak pernah beramal, macam mana dia nak cerita nak rasa lazatnya? Kalau orang tanya kita sekali pun, macam mana kau rasa solat malam seronok? Aku nak bangun tengah malam pun aku tak mudah nak bangun. Susah nak bangun. Macam mana kau boleh duduk berlama-lama atas jadah? Macam mana kau boleh solat khusyuk? Kita nak nyatakan perasaan kita tu macam mana? Apa nasihat kita kepada orang yang bertanya tu? Kita nak nasihat macam mana? Kau sendiri buat usaha, maka kau akan rasa lah nasihat dia. Nak cerita rasa macam pisang, rasa macam makan es krim pun tak rasa, tak dapat nak cerita. Betul tak? Lazat tu hanya kita sendiri boleh rasa. Sebab apa? Sebab kita je yang amalkan. Contoh, nak cerita orang perasa dia tu tak ada. Sebab setelah mana masing-masing amalkan. Okay. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu tu. Ini dia punya rumusan dia.
mengajilah, belajarlah sebanyak-banyak mana pun, milikilah 1000 buah kitab sekalipun, tak akan layak melayakkan diri untuk dapat rahmat Allah kecuali kita mengamalkan ilmu tersebut. Apa maksudnya di sini? Rahmat Allah itu, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan. Rahmat Allah itu ada pada, datang pada orang-orang yang beramal daripada ilmunya. Falyamal 'amalan salihan. Nak masuk syurga memang boleh. Nak masuk syurga memang dengan rahmat Allah, kan? Boleh masuk syurga walaupun tanpa amalan, kita tak ada amalan kita apa semua tu, Allah Ta'ala, bukan kerana amalan kita kita boleh masuk syurga, semua kerana rahmat Allah. Tapi kena ingat, rahmat Allah itu hanya akan sampai kepada orang yang beramal. Ha, kok mana pun jabatan dia kena amal. Jabatan rahmat Allah nak sampai tu kepada orang yang beramal soleh. Walaupun kita masuk syurga memang dengan rahmat Allah, tetapi jambatan nak menghubungkan kita dengan rahmat Allah tu adalah amal soleh. Ha, itu sebab tu disebutlah jelas dalam surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan. Siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Dan janganlah kamu syirik kepada Allah. Beramal dengan amal soleh, tak ada syirik, insya-Allah dapatlah bertemu dengan Allah, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dalam surah Taubah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Balasan yang diberi kepada mereka itu. Maksud kata, kita nak dapat balasan rahmat daripada Allah tu hanya kepada orang yang beramal. Itu manfaat dia tu. Orang yang ada ilmu, dia dapat, boleh dapat pahala Allah hanya melalui amalan dia saja. Sebagaimana orang yang sakit dapat manfaat sihat adalah dengan meminum ubat. Ha, itu dia. Sebagaimana orang yang ada ilmu, ada beratur-atur buah kitab, kemudian dia membaca, selagi dia tak amal, tak jadi manfaat bagi dia. Setelah mana dia beramal, barulah dapat manfaat, ha, untuk dia. Okey. Dalam surah Al-Kahfi ayat 107-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilussalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah syurga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Sebut, nampak tak? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu berimanlah, kemudian dia pergi lajak lagi satu, iaitu orang-orang yang beramal saleh. Sebab ada je mukmin yang tak beramal, ada je mukmin yang maksiat kepada Allah. Banyak mukmin yang bermaksiat kepada Allah. Banyak orang Islam yang fasik. Dan Allah Ta'ala tegaskan, Allah Ta'ala khususkan orang beriman dengan orang yang beramal saleh. Sudah tentu orang beriman itu adalah orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh. Dan sudah tentu orang yang beramal saleh itu adalah orang yang beriman. Yang mana mereka beramal saleh adalah syurga Jannatul Firdaus. Syurga Jannatul Firdaus, syurga yang paling tertinggi. Di arasyi, bawah arasyi Allah. Ni syurga yang Nabi minta untuk kita doa setiap hari. Ya Allah, Allahumma inni nas'alukal jannatal firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyatin wa atiqal. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami jannatul firdausil a'la dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya. Ya Allah, daripada perkataan kami, daripada perbuatan kami, daripada pegangan kami. Kita minta pada Allah. Sebab apa? Nabi saran untuk kita berdoa.
demand pun tak apa, sebab Allah Ta'ala maha pemurah, maha penyayang, rahmat Allah lebih luas daripada segala-galanya. Allah Ta'ala boleh saja nak bagi kalau kita minta. Macam tu. Maka sebab maha kayanya Allah, maha pemurahnya ya Allah, maha rahmatnya Allah, maka kita minta. Nabi minta, suruh kita minta demand kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berkata, ya Allah, aku nak minta pun, aku buat amal tak terang mana. Tak, mesti nak minta. Seandainya Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala akan naikkan darjat kita. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kita, insyaAllah. Okey. Kemudian Jannatul Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka itu tempat kita berada di bawah naungannya, menikmati apa yang ada di dalamnya. Untuk kita duduk dalam surga itu sifat dia apa? Khalidina fiha abada. Tempat itu adalah tempat yang paling kekal, forever and ever. Tak ada kesudahan dia. Duduk je dalam tu tidak ada kesudahannya. Duduklah sampai bila-bila. Maka kita minta. Kemudian yang mana mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kenapa dia duduk kekal dalam tu? Sebab apa? Dia, mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat lain daripadanya sebagai pengganti. Maksudkan dia tak teringin dah nak pindah hidup ke tempat lain. Duduk kat sini lama dah, beratus-ratus ribu tahun dah. Nak pindah pula lah, nak duduk Jannatul Na'im, contoh kan. Tak maulah jemu dah, tak ada istilah jemu dalam syurga. Benda-benda yang negatif, sifat-sifat mazmumah dalam syurga tak ada. Semua dia sifat dia adalah sifat yang positif, mahmudah. Kata-kata dia pun dalam syurga bukan macam mana kata-kata ahli dunia. Illa qilan salaman salama. Mereka bukan jenis cakap berdusta, bukan jenis kutuk, bukan jenis ghibah. Kecuali mereka ini qilan salaman salama, saling memberi salam. Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertasbih jaga-jaga, seronok sangat. Menikmati apa saja yang mengikut keinginan mereka. Allah Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tu dia punya poin dia dekat situ muslimat. Poin dia, poin tu adalah nikmat ahli syurga. Teringin nak jadi ahli syurga betul-betul, cuba amalkan apa sifat ahli syurga semasa di dalam syurga, kita bawa mai ke dunia. Contoh ahli syurga, mereka tak maki hamun, mereka tak mengutuk, mereka tak mengumpat, mereka tak syakwa sangka. Maka kita sifat tu kita bawa mai ke dunia. Jadikan dia ada satu pada sifat kita, karakter kita. Atas sebab apa? Ya Allah, aku nak jadi ahli syurga, ya Allah. Jadikan akhlak ahli syurga itu adalah akhlak aku seperti mana aku berada di dunia. Macam tu. Moga-moga azam kita, amalan kita, kita dah dapat ilmu nak jadi ahli syurga, maka kita amalkan. Akhirnya Allah Ta'ala akan beri kurniakan kepada kita. Kemudian dalam surah Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maksudnya kecuali apa? Maksudnya kecuali tu, kecuali artinya tidak masuk neraka. Siapa tak masuk neraka? Orang yang bertaubat. Illa man taba. Orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amalan salih. Dia ada dosa. Ini menunjukkan manusia tetap ada dosa. Kullu bani adam al-khata'un wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap anak Adam tu ada dosa dia. Tapi dia jadi orang yang bagaimana? Orang yang bertaubat kepada Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat. Allah Ta'ala suka orang yang menyucikan diri. Di sini pun ayat ni menegaskan orang yang dikecualikan masuk ke dalam api neraka tu siapa? Iaitu orang yang bertaubat, orang yang beriman serta beramal soleh. Dia bertaubat, kemudian beriman kepada Allah, kemudian dia beramal. Dia bukan lepas dia beriman, lepas dia bertaubat, dia duduk diam. Dia tak beramal soleh. Ada tiga ciri ni, insyaAllah dia dikecualikan daripada penghuni neraka. Setiap hari kita ada dosa-dosa kering gitu kan, dosa-dosa yang kita tak sedar.
Dosa-dosa ni akan terhapus dengan kita berwuduk dengan sempurna. Akan terhapus dengan kita berjalan bagi menunaikan solat berjamaah di masjid, contoh kan. Akan terhapus dengan kita bersedekah. Dosa-dosa macam tu akan terhapus. Kemudian kalau ada dosa yang berkaitan dengan taubat, taubatan nasuha, dosa besar antara kita dengan Allah, kalau dosa dengan manusia kita kena kembalikan hak milik dan sebagainya, maka itu disertakan dengan taubat. Taubat ni ada jalan dia. Ada dengan Allah, taubatan nasuha tidak akan mengulangi, benci mengingatinya tak akan sebut-sebut lagi tentang dia dan cuba menghindarinya, itu di antara jalan-jalan dia. Maka bila kita ada bertaubat, kita berazam untuk buat yang terbaik, iaitu beramal soleh. Maka jadilah orang yang dikecualikan masuk ke dalam api neraka. Dan apakah engkau katakan berkenaan hadis ini apabila engkau tidak beramal dengan ilmu-ilmu engkau? Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'is zakah wa shaumi ramadan hajjal baiti liman istata'a ilaihi sabila, muttafaqun alaih. Islam itu diasaskan atas lima perkara. Penyaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Itu sertifikat kita sebagai seorang Muslim. Apa dia? Ikrar bil lisan wa tasdiq bil qalb. Ikrar di mulut dan benarkan di hati. Maka cukup lengkap sebagai seorang Muslim. Kalau ikrar bil lisan, sedangkan di hati dia, dia mendustai dengan hati, tak suka tentang Islam, maka dia tak jadi Islam tapi jadi munafik. Tapi dari sudut zahirnya, sebab Islam ni mengamalkan nahnu nahkum bizawahir, menghukum pada zahir saja. Dia berikrar, dia bertipu dengan syahadah dia. Dia kata dia masuk Islam, padahal dia adalah orang yang membenci Islam. Maka Islam ambil kira juga sebagai seorang Islam. Namun di sisi Allah dia tak selamatlah. Macam tu, di sisi Allah tak selamat. Sebab tu kalau orang yang menipu, contoh dia kata dia masuk Islam semua, dia menipu, dia guna sertifikat dan sebagainya sebagai orang Islam, Dia pergi Madinah, pergi Mekah, tempat yang haram orang kafir masuk. Tapi ditipu, dia dapat masuk. Okey, di segi zahirnya kita ra'i dia sebagai seorang Islam. Tapi di sisi Allah, dia sebab dia adalah seorang yang penipu. Itu kita tak boleh ambil kira-kira tu. Tak boleh kata tu macam mana dengan orang munafik. Dia berikrar juga, ya, silakan. Sebab tu Nabi kenal orang-orang munafik, tapi Nabi tak mendedahkan. Sebab secara zahirnya, mereka itu menunjukkan sikap mereka minat dengan Islam. Kalaulah Nabi bunuh orang-orang munafik ni, nescaya ada dalam sejarah nanti Nabi membunuh sahabat-sahabat Nabi. Orang tanya, mereka bukan sahabat, mereka adalah munafik. Kamu tahu mana kata mereka munafik? Contoh kan, kamu tahu mana? Sebab nama mereka pun semua Islam. Semua sejarah je yang menceritakan mereka munafik. Maka akan jadilah isu-isu yang lain. Sebab tu Nabi tidak pernah membunuh orang-orang munafik. Okey. Kemudian mendirikan solat. Dah kita mengaku kita orang Islam, kita punya bukti dia adalah dengan mendirikan solat. Kemudian keluarkan zakat bila cukup haul dan nisabnya. Kemudian puasa di dalam bulan Ramadan bila sampai masanya. Kemudian mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu untuk pergi ke sana. Kemampuan itu bukan terhadap diri kita sendiri, kena usaha untuk bagi mampu. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota, itu maksud dia. Keseluruhan itu kita faham, bila ada kamu mengaku kamu beriman dengan lidah, membenarkan dengan hati, maka kenallah beramal dengan anggota. Beramal dengan anggota itulah buktinya manfaat bagi ilmu yang kita dapat. Nak beramal macam mana? Kena belajar hukum fiqah pula. Bila belajar hukum fiqah, dapatlah cara nak beramal. Maka itulah tanda cara kamu nak dapat yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk syurga hanya dengan rahmat dan kemurkaan Allah, namun rahmat dan kemurkaan itu hanya dapat setelah seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak dapat rahmat Allah semata-mata tak boleh, kecuali mesti ada di antara tu adalah dengan amalan soleh, dia baru dia dapat. Kerana rahmat Allah Taala itu dekat pada hamba-hamba yang berbuat baik. Rahmat itu tak akan turun pada orang buat jahat. Rahmat itu tak akan turun pada orang yang melakukan dosa, maksiat dan sebagainya.
kecuali kepada orang yang berbuat kebaikan. Seandainya ada orang yang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami menjawab memang betul begitu, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana? Maksudnya dapat sampai masuk syurga dengan selamat dan beberapa banyak halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana. Maka dugaan pertama yang mesti dilalui adalah dugaan iman itu sendiri. Iman kita akan diuji. Iman kita pula yajid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada sampai satu ketika kita melakukan dosa dan sebagainya. Bukan semata-mata beriman sahaja. Bila kamu kata kamu beriman, pastilah kamu akan diuji. Jadi iman ini bila diuji, maka amalanlah tempat dia meletakkan sandarannya. Apabila ia pasti selamat daripada tercabut sehingga ke akhir hayatnya, bolehkah pastikan iman kita ni akan dengan tidak beramal? Bolehkah pastikan iman ni sentiasa ada pada kita? Sebab antara iman dan amal ni tak boleh dipisahkan. Orang beriman adalah orang yang beramal. Nah, macam tu. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula dia tidak muflis ataupun rugi? Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing mengikut amalan kamu. Sebab itu syurga dia ada tingkatan darjat dia. Yang membezakan darjat kita masuk syurga nanti, syurga mana jadi tempat kita masuk nanti pada amalan yang kita buat hari ini. Memang masuk kerana rahmat Allah, tapi yang membezakan syurga kita nanti semua dengan amalan kita. Ada orang dia beramal sikit jadi dunia, maka dia dapatlah sedarjat dengan dia. Tapi selekeh-lekeh syurga, selokal-lokal syurga 10 kali ganda dunia. Hebat dia. Maksud kata dia khusus bagi orang yang masuk syurga paling akhir. Orang yang keluar daripada neraka paling akhir dan masuk syurga paling akhir, paling biasa syurga bagi dia tu, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia adalah 10 kali ganda dunia. Hebat kan? Dalam satu bilik ada 70 bilik. Satu-satu bilik dia melihat perhiasan yang ada dalam bilik dalam syurga tu memakan masa 40 tahun. Lama tak? Baru satu bilik tak sampai 70 lagi untuk orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Namun janganlah kita duk teringin, ya Allah tak apa aku masuk paling last pun tak apa. Jangan. Orang yang masuk terakhir dalam syurga arti dia paling keluar paling akhir di dalam neraka wa na'udzubillah. Moga dengan nasihat tadi ni kepada kita adalah penekanan tentang ilmu yang kita amalkan. Cari ilmu, yang pertama ilmu fardhu ain, kemudianlah dengan ilmu-ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat kepada kita dan juga kepada umat Islam yang ada di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal 'alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.